Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya Zul Jempol, adik kepada Dato' Yusof Aslam. Ya. Dan Taman, macam biasa, pian, champion, rider, basikal tua, berkuasa tinggi. Ni kita nak tanya kepada abang-abang penguat kuasa, apa isu mereka pada minggu ini? Takkan tak ada isu? Tak sah hidup kita kalau tak ada masalah. Jom kita saksikan apa masalah mereka minggu ini dalam fail majlis tempat. Spesifik langsung. Hello dihantar dihumban ke rumah pasung. Suka-suka membuang sampah. Itu yang membuat orang menyampah. Ucapan terima kasih jika pekan ini bersih. Tapi pekan ini tercemar. Ibarat gadis yang tidak dilamar. Aku pelik betul dengan orang tak pekan ni. Yalah, tak ada kesedaran sibik langsung. Buang sampah merata-rata. Lepas tu, kat situ dia makan, dekat situ dia buang. Itu yang aku marah tau. Aku pun pelik juga. Kamu bayangkan, tong sampah berapa banyak dalam pekan ni. Dia nak buang kat tepi-tepi jalan juga. Aku pun pelik. Mereka ni, tak mahu aku tengok mereka punya pekan bersih tak ada sampah. Mereka situ sampah, situ sampah ni. Ni siapa buang? Siapa buang? Kita tak tahu. Aku ingat aku nak cadangkan dekat majlis pembadaran. Nak suruh saman ni siapa-siapa yang buang sampah ni. Betul. Idea tu memang bagus. Tapi mereka nak buat ke lagu tu? Hanya mereka nak buat ke? Mereka tak mahu. Mereka tak mahu. Pihak majlis tempatan, tolong selesaikan isu ini sebelum pekan ini tidak berpenghuni. Hang cuba abak kat aku, macam mana kita nak bagi pekan bersih daripada sampah biar tak ada sampah langsung? Buang sampah dalam tong sampah, itu ya. Dia tu memang betul. Tapi mereka nak buat lagi tu. Hanya mereka nak buat kan? Mereka tak mau ni. Mereka berhenti tak mau ni. Hai, hang tak tahu lagi. Tak abak lagi. Nah, Pakcik. Pakcik yang tengok-tengok ngangam siapa? Pakcik teliok nak makan kobok ni kah? Pakcik bukan nak kobok hang berdua. Pakcik nak sama hang berdua. Pakcik penguat kuasa. Ni hang berdua dah buang merata-rata ni. Hang kutip balik. Ni dia yang makan. Saya tak pegang pegang pun dah. Aku makan tak buang bawah. Kutip. Buang dalam tong sampah. Hang kutip lah. Hang. Dia yang makan. Awak ni saman kerana buang sampah merata-rata. Saya penguat kuasa. Ini masa pula kau boleh menjelma dalam kereta aku ni. Penguat kuasa, terima kasih. Sebab pekan dah bersih. Masalah dah selesai. Ibarat hutang yang dah dilangsai. Sampah dah tak bersebar. Semua dalam sampah. Saya Marzaki Manawer Penawan Handsome. Macam mana? Anda semua dah saksikan episod kita pada minggu ini? Jadi tepuk dada, tanyalah selera. Macam biasa, dalam hidup kita, kita ada dua pilihan. Pandai-pandailah kita pilih mana satu yang betul agar kita tak menyesal.